Aduh, nangkin satu boler gitu. Merdeka tanpa dinding pemisah, bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka. Bebas dari perkara yang bisa menyakiti kita, bebas dari hutang, bebas dari masalah, bebas dari segala bentuk perutan dalam rumah tangga. Wow.
wahai angin ke permai kurindu berjumpa desir angin demerci air kurindu suara. Lepas kembali ku datang menyatu dalam kebebasan menghamba pada Tuhan. Berakhirlah semua beban penderitaan. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Tuhan sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Ku hirup kembali udara merdeka tanpa dinding pemisah. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka. Bebas dari belenggu, bebas sekarang. Bebas sudah tuntas beban jiwaku, tak sekarang malam terakhir ya. Malam ini. Aduh, hajak gelap pair kena. Malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Asakina. Esok ku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau
sabar menanti. Aku akan sabar menantimu kembali. Selamat jalan dan sampai berjumpa lagi. Ibu, sampai jumpa lagi ya. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari menjadi sunyi. Esok kita akan berpisah. Tentu hati akan rindu sekali. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Semoga ini hanya sebuah lagu. Adik Holis dan Umi Nahiro tidak akan berpisah selamanya. Kita nanti bisa pulang ke rumah masing-masing, bermimpi indah, dan jangan lupa sholat subuh berjamaah. Kepergianku hanya untuk kembali. Kita berpisah untuk berjumpa lagi. Kecuali bila Tuhan menghendaki, tentu saja kita harus rela hati karena kehendaknya. Itu yang terjadi. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Jika pedang lukai kulit, ada harapan semua untuk diobati. Tapi jika lidah Muhammad Holil menyakiti hati, kemana obat akan dicari? Kecuali mohon maaf pada malam hari ini. Gimana? Gih? Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada mawar yang berduri, tidak mungkin bernada dan berdala lebih satu jam tanpa ada kesalahan. Leono salahin jaruk sebu seborong. Gimana? Gih? Kalau ada sumur ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau dirasakan ceramahnya Holil kurang, aku siap untuk diundang kembali. Aku gak tahu, hanya sekedar woro-woro. Aku gak pernah promosi, hanya sekedar informasi. Gepuke. Dengan catatan satu, kalau mendengarkan ceramahnya Holili kok terasa sakit di hati, mohon maaf dulur. Gak usah cerita sama orang lain, ceritakan pada Holili agar aku juga bisa memperbaiki diri. Tapi sebaliknya, kalau mendengarkan ceramahnya Holili kok enak di hati, aku minta maaf. Ayo tebarkan di WA Group agar Holili laku kembali. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adzim. Allahumma anzilar rahma wa nima wa syafa'a bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ashabi ahli al-badri wa jami ashabihi wa bi barakati ya ghausu ya khatmu ya katmu husan arusain ya Allah. Allahumma ja'al hadal awrasa wa zawjatahu sakinah mawadah rahmah wa alibayna Muhammad nur khalis wa umina yirah kamalaf tabayna Sayyidina Adam Hawa wa alibayna Muhammad nur khalis wa umina yirah kamalaf tabayna Sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alibayna Muhammad nur khalis wa umina yirah kamalaf tabayna Sayyidina Muhammad wa Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.